Dalam momen yang penuh dengan hikmat, sebelum acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 mendadak riuh dengan sorotan kamera. Ketegangan mencuat bukan karena perdebatan politik, tapi karena momen tak terduga. Kamera perlahan memperlihatkan suasana gedung MPR-DPR yang mega. Tamu undangan duduk rapi menunggu detik-detik bersejarah. Sejumlah tokoh besar baik nasional hingga tokoh dunia tampak hadir. Sambutan tepuk tangan yang sangat meriah ketika kamera menuju Anies Baswedan, sang mantan Capres 2004 yang masih penuh dengan pesona. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 RI yang tenang dalam senyumnya, semua mata tertuju ke satu titik. Tepuk tangan kembali gemburu saat kamera menuju ke para tokoh dunia yang turut menyaksikan pelantikan Presiden Republik Indonesia. Namun tiba-tiba kamera menangkap tiga sosok yang sangat familiar. Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, duduk dengan penuh percaya diri. Di sebelahnya ada Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution, suami istri yang ingin dilihat berwibawa. Namun apa yang terjadi selanjutnya bikin ruangan berubah. Sorakan muncul. Ya, sorakan suara yang tak diharapkan di acara sebesar ini, keluarga Jokowi yang hadir sebagai tamu kehormatan tak luput dari perhatian, bahkan disoraki tanpa ampun. Satu persatu, sorotan kamera mengabadikan wajah-wajah mereka. Kaisang yang berusaha tetap dingin, Kahiyang dengan tatapan tajam, dan Bobby dengan ekspresi tegang, mereka mungkin terkejut dengan sambutan yang mereka dapatkan. Dan begitulah, di tengah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya, keluarga Jokowi justru disambut dengan sorakan. Momen yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, namun menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia yang terus berputar dalam intrik dan drama.
Kenalkan ia kebaikan alam.